anak-anakku di Labuan Bilik, di tengah kesederhanaan rumah orang tua mereka, beratap daun kelapa dan bocor di mana-mana, tetapi senyum mereka tetap tegar menantang dunia. Mereka berdiri di kakinya yang kokoh dan siap berlari mengejar impian mereka, bukan hanya sampai di ujung dermaga Labuan Bilik, tapi menyebar ke seluruh Nusantara untuk bangun Indonesia Raya.